Good morning. Amin. Kita selalu mengawali pagi kita dengan cerah. Suasananya di sini tuh yang emang enak. Adem. Adem, apalagi kalau ngeliat view di depan itu coba sini. Ah, tuh kan. Mood jadi tambah semangat, tambah happy kalau pagi-pagi ngeliat view kayak gini. Coba di mana lagi? Coba kalau bukan di mana? Crystal Luxury Hotel. Crystal Luxury Hotel. Nah, Nusa Dua. Mantap. Pokoknya kita pagi-pagi selalu semangat dari sini buat ngejalanin aktivitas kita, liburan kita. Dan sekarang kita mau yang seru-seru. Kita yang sekarang seru-seru. Mau ke Lembongan Island. Kita mau nyebrang pulau. Gimana serunya? Yuk, seru banget. Pasti yo. Okay, let's go. Nanti kita bakal naik speedboat. Wah, speedboat. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Speedboatnya, speedboatnya. Hai, Nara. Nara, hai. Semoga perjalanannya lancar, tidak ada kendala. Sampai tujuan dengan selamat. Sampai tujuan. Ini Bang Budi, kalau kita ke Lembongan, pasti dia yang guide. Oke. Dia apa semua tempat ini? Ajib, mau guna nih. Ngapain? Mau basahin kaki. Nah, ini kita rencana mau kemana dulu nih, Bang Budi? Udah ke mangrove dulu. Mangrove ya. Jangkar tuh ya. Luar biasa, guys. Oke. Sekarang menuju ke mobil nih ya. Oh, keren. Tahu enggak dalam hati gini? Yang merahnya mobilnya. Iya, oh, benar. Yang merah. Thank you, Bang Budi. Siap, siap. Ini mobilnya keren banget, guys. Oke, okay. Wow. Wow. Kita videoin guys, sampai jalan guys. Wow. Let's go. Let's go. Let's go. Kita muncul ke... Nah, kelebihannya di Lembongan itu karena destinasinya antara spot satu ke spot yang lain itu gak terlalu jauh guys. Yeah. Jadi lu cukup satu hari, sebenarnya lu udah bisa pilih. Lu berangkat pagi, pulang sore, asal timingnya oke. Okay. Yang gaet, yang mandu, paham? Kayak Bang Budi nih, lo bisa happy banget. Oke, okay? Dan satu lagi, ini nggak mahal. Jadi selama pandemi, harga itu semua murah. Nah, kita juga ikut ngebantu ya. Hmm. Nah, kita liburan dalam negeri aja. Tempat liburan di Indonesia itu banyak banget. Salah satu tempat yang harus wajib dikunjungi, ya Lembongan Island ini. Oke? Okay? Hutan mangrove. Yo guys, kita ke dalam. Wah, kita sekarang masuk hutan guys. Oke, masuk hutan. Masuk hutan enggak guys? Ayo, orang hutan pasti senang nih. Hey! Ayo guys. Hutan manis, hutan manis. Katanya jalan-jalan yang enggak aja kata si Mbak masuk hutan. Oh, jalan enggak. Tapi ini dari fiber guys, jadi terjamin keamanannya. Baik, oke, yuk, ayo. Baduan. Kita paling depan aja. Aduh. Selangkah. Up. Nangin. Ya, sip. Wow. Up. Tunggu.
Awas mbak, digigit buaya lu. Oh, dalam ku ada lima. Kita dikawal guys, biar aman guys. Nah inilah yang dibilang jungle mangrove tour. Kita masuk pedalaman hutan mangrove kayak gini guys. Matahari tadi di luar terik banget, nyampe sini nggak ada, langsung adem karena ketutup sama lebatnya apa namanya, dedaunan. Iya, ada daunan. Nah ini nih tali-tali gini guys, ini tali-talinya Tarzan nih. Oh kena, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Kita nabrak guys. Wah, mati guys. Enggak apa-apa ternyata. Sama kita juga enggak. Habis mangrove panas banget. Sekarang kita mau lanjut ke lihat spot-spot yang keren. Keren. Oke. Kita lanjut guys. Come on Bang Budi. Siap. Hai. Aduh, luar biasa panasnya ya. Arah panas ya. Panas Bang Budi. Kita nyampe di spot berikutnya. Jadi yuk. Dream Beach. Dream Beach. Dream Beach guys. Oh. Mantap. Masya Allah, bagus banget. Pantainya sepi, bersih, putih. Oke lah. Lautnya biru banget, hijau biru. Nanti kita turun ke sana guys, kita ke bawah, kita main-main pasir. Cuma ini ombaknya ada di kiri ada gini, jadi arah nanti di atas aja. Kita aja yang turun, oke? Oke, mari kita makan. Habis makan, baru kita lanjut jalan-jalan. Kita makan soto. Makan soto, view-nya kayak gini. Wah, mantap. Masya Allah. Alhamdulillah banget. Oke, mari makan. Mau lihat-lihat ke bawah view-nya gimana? Tadi Titan udah duluan. Mau lagi enggak ke bawah? Panas. Oh iya udah. Oke. Okay. Lembongan. Waktunya kita pindah spot ke Devil Tears. Kita nggak mau nulis-nulis begitu. Hah? Gak usah. Ombak hilang. Kita cinta kita kan tak akan pernah hilang. Kita lanjut jalan kaki ke Devil Tears. Dari Dream Beach nggak jauh guys. Jadi kita ke lokasi berikutnya. Kita jalan kaki lewat sini, jadi jalannya udah dibikin worth it guys. Ini kenapa dinamainnya Devil Tears? Karena bunyinya tuh cipratan jus gitu, air mata gitu. Oh. Atau oh enggak, setan aja nangis melihat sinyalnya. Kita udah selesai dari Devil Tears.
sekarang waktunya kita cari tempat yang lain sambil jalan. Oke, okay, let's go. Kita lanjutkan perjalanan kita. Oke. Okay. Dulu di sini karena lihat view pemandangannya. Oh, keren banget pemandangannya. Semuanya ini pemandangannya bagus banget, cuman kakinya udah lemes, guys. Lemes ya, capek, guys. Tuh, keren banget, guys. Wow. Kita lanjutkan. Burung siapa yang sering dinyanyiin? Ayo, burung siapa yang sering dinyanyiin Nara? Burung Kakatita. Burung Kakatita. Turun. Wow. Jadi di sini tempat budidaya rumput laut, guys. Jadi rumput lautnya dikeringin, habis itu dikirim. Ya, kita jual. Sementara untuk sekarang penghasilan masyarakat Nusa Lembongan banyak besar dari rumput laut. Rumput laut ya sekarang ya. Karena pariwisata kan hidup total baru. Mulai lagi ya. Mulai lagi. Mudah-mudahan bulan-bulan depan bisa meningkat lagi. Jadi bisa semua kerja. Iya, betul. Sudah waktunya kita pulang ke Bali. Sekarang ke Speed, karena bentar lagi Speednya udah mau jalan. Oke, okay, let's go. Sekarang menuju ke board. Oke, okay. Mari kita let's go. Hai. Ya, Nara dapat teman, guys. Oke, okay. Naik lagi. Ya. Jangan lupa sendalnya dicopot semua. Thank you, Bang. Sampai berjumpa lagi. Nah, guys. Kita udah nyampe hotel di Hotel Crystal Nusa Dua. Waktunya kita untuk istirahat. Dari pagi tadi. Iya. Fasilitas hotel, kalau aku mau berendam. Oke, okay, guys, sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Dah.